warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Petris Baca 45. Jadi begini ya teman-teman, hari ini kita bakal bikin motif Cremona ya. Motif Cremona untuk kanopi yang model minimalis ya teman-teman. Nah, ini motifnya ya teman-teman. Ini sudah kita bikin ya. Jadi teman-teman bisa simak aja untuk pembikinannya di video cara pembikinan tiang ya, yang kemarin baru kita upload, kita bikin motif ini. Jadi ini bekas bongkaran tiang, jadi kita jadikan motif Cremona untuk kanopi ya teman-teman. Oke, untuk langkah awal kita lubangin di sini ya teman-teman, untuk nyatukan di rangka C-nya seperti ini ya. Kalau sudah ada lubang ini lebih mudah ya untuk nyatu, kita satukan. Teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang, dan teman-teman bisa simak juga di halaman Petris Baca 45 ya teman-teman di Facebook. Oke, langsung aja kita mulai pembikinannya. Pertama kita ini apa, kita pilih ya yang sebelah besarnya ya teman-teman, seperti ini. Ini sebelah besar juga seperti ini, karena kalau sebelah besar kita makunya enak ya teman-teman, makunya di saat kita bautnya. Oke, langsung saja saya praktikin ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya motif Cremonanya yang kita bikin seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini untuk kanopi ya teman-teman. Jadi motifnya seperti ini. Cara pembikinannya dan cara pembautannya, baut aja di sini ya teman-teman. Kita baut di sini, di sini. Jadi ini berhubung material bekas sisa bongkaran tiang ya, sini untuk pembautannya, dan untuk panjangnya kalian bisa sesuaikan aja sesuai kanopinya ya teman-teman. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya motifnya. Nah, sangat keren ya teman-teman untuk motif kanopi depan ya. Jadi untuk jarak motif ini ya, jaraknya ini bisa disesuaikan aja, semakin rapat semakin bagus ya teman-teman untuk jarak ini motifnya ya. Oke teman-teman, inilah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscriber ya, supaya channel ini bisa berkembang di seputaran baja ringan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.